bantuan ataupun diklat-diklat ataupun pelatihan-pelatihan yang kita lakukan atau konsentrasi di pembudidaya yang ada di Tardul. Kalau itu semua sudah terbantu, itu semua sudah sesuai kita punya target, baru kita mulai lihat lagi desa-desa penyangga, desa sentra atau kawasan budidaya perikanan dengan komoditas mulai jadi mata yang terjangkau. Tapi makanya kita datang ke sini, kita izin dulu di yang punya wilayah, Pak Pejabat, kemudian pembudidaya yang selama ini terima kasih sudah ada kerjasama dengan kita. Ada yang sudah pernah dinas bantu, ada yang belum. Tapi ketika ini sudah menjadi konsentrasi, ketika ini sudah menjadi fokus daripada pengembangan perikanan, otomatis ini yang kita prioritas. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita akan terus berjalan dan kita program ini kebetulan sesuai dengan kita bidang tugas. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita. Terkecuali ada rolling atau seperti apa, berarti kepala bidang yang baru yang jalankan. Tapi selagi kita ada di sini, kita bertanggung jawab. Kata kita merancang kegiatan ini, berarti kita bertanggung jawab untuk menjalankan ini selagi kita ada di dinas perikanan. Begitu ya, Bapak Ibu? Ini memang kita mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Yati, karena dengan adanya pilot project ini, maka ada peraturan wali kota yang juga dikeluarkan terkait dengan kawasan perikanan perikanan, maka itu akan menjadi keuntungan bagi kita semua selama penilaian maupun penyelesaian. Selaku pejabat kepala Hoytar dan seluruh pembudidaya mendukung dengan sepenuhnya aksi perubahan Saudari Nurhayati Renhoran SPI dengan judul Oplas Ikan. Optimalisasi penetaan kawasan budidaya perikanan berbasis komoditas unggulan, yang mana
akan menetapkan Ohoitar sebagai kawasan budidaya rumput laut dan teripang. Yes, yes, oke. Tim Oplas Ikan. Yes, yes, oke. Lokasi budidaya teripang pasir di Ohoitar. Ini hasil budidaya benihnya dari alam. Ini kelompok Lenko 1-7. Sedikit kegiatan dalam bentuk inovasi. Itu kegiatan yang mendukung ketum punya program kegiatan yang ada di bidang, kemudian di dinas perikanan itu sendiri, dan outputnya itu hasil yang ketum bikin itu harus bermanfaat untuk pemerintah Kota Tua, harus bermanfaat untuk dinas perikanan, dan harus bermanfaat untuk masyarakat. Gue kita punya judul ini tentang penataan optimalisasi penataan kawasan di wilayah perikanan berbasis. Ada penetapan komoditi unggulan. Jadi kita bikin keputusan wali kota yang menetapkan komoditas unggulan itu ada 4. Tapi kita ambil 3 saja yang sudah masuk dalam kawasan. Ada itu mutiara, rumput laut dulu, kemudian mutiara, teripang, dan yang dalam 2 bulan ini kita hasilkan 1 peraturan wali kota, 2 keputusan wali kota terkait kawasan, ada di peraturan wali kota terkait komoditas unggulan aja. Kita minta terima kasih banyak atas kesempatan dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan dan juga kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya selaku pejabat OOI Pijitan dan seluruh pembudidaya mendukung dengan sepenuhnya aksi perubahan Saudari Nurhayati Renhoran SPI dengan judul Oplas Ikan, optimalisasi penataan kawasan budidaya perikanan berbasis komoditas unggulan, yang mana akan menetapkan Ohoi Piditan sebagai kawasan budidaya rumput laut. Oplas Ikan! Yes, yes, oke! Kita mau sampaikan terkait dengan kita punya kegiatan aksi perubahan budidaya perikanan ke depan ada di lokus-lokus itu. Kita kembangkan desa wisata ini bukan saja kita siap punya infrastruktur yang bagus, tempat yang bagus, nyaman, tetapi kita punya kuliner ikan yang tidak ada juga, itu mempengaruhi untuk kunjungan wisatawan ke sini. Karena kita kembangkan desa wisata, harus semua ini stakeholder dan semua pemangku kepentingan kita mendukung akses ini supaya kita punya desa ini bisa berakses desa wisata yang baik di mata pengunjung yang ada di sini maupun yang ada di luar, maupun pengunjung mancanegara maupun
yang ada di Kotong Kota Tual sendiri maupun kabupaten. Saya selaku pejabat kepala Uhoi Le Betawi dan seluruh pembudidaya mendukung dengan sepenuhnya aksi perubahan Saudari Nurhayati Renoran SPI dengan judul Operas Ikan Optimalisasi Penataan Kawasan Budidaya Perikanan berbasis komoditas unggulan yang mana akan menetapkan Uhoi Le Betawi sebagai kawasan keramba jaring apung. Operas Ikan! Yes! Mantap. Terima kasih Pak Haris untuk dukungannya. Insya Allah berkah. Amin. Saya staf ahli Kota Tual bidang pembangunan dan ekonomi kerakyatan Daniel Papa dengan ini menyatakan dukungan atas aksi perubahan oleh Saudara Nurhayati Rektorat SPI NGH nomor 37 dengan judul Oplas Ikan Optimalisasi Penataan Kawasan Budidaya Perikanan Berbasis Komoditas Unggulan. Semoga hasil yang didapat dari oper ini dapat berguna bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di Kota Tua. Terima kasih Pak untuk dukungannya. Semoga pembangunan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ali Hayat, Direktur Politik. Dengan ini menyatakan dukungan atas aksi perubahan oleh Saudari Kementerian Direktoran SPI NGDK 37 dengan judul Oplas Ikan atau Optimalisasi Penataan Kawasan Budidaya Perikanan Berbasis Komoditas Unggulan. Sebagai wujud pernyataan kami, saya Direktur Politeknik Perikanan Tual mendukung sepenuhnya aksi perubahan guna menghasilkan sebuah dokumen kawasan budidaya perikanan berbasis unggulan yang terfokus pada sentra-sentra usaha budidaya berbasis pada sentra-sentra budaya usaha budidaya sesuai dengan jenis komoditas yang diunggulkan dan juga dukungan berupa pendelegasian satu staf dosen yang kompeten bidang budidaya dalam membantu tim Oplas Ikan melakukan survei penetapan kawasan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan hingga selesai. Tual 26 Oktober 2022, Direktur Politeknik Perikanan Tual